TV KPM. Tahukah anda, dalam sukan pingpong, peluh boleh hanya dilap menggunakan tuala selepas seseorang pemain itu memenangi 6 mata dalam satu-satu perlawanan. Hai semua, apa khabar? Saya Hanif Mihsuan. Terus bersama kami di Didik TV KPM dan ini adalah kemahiran sukan pingpong. Kami ingin terus perkenalkan kepada murid-murid di rumah. Dan seperti biasa, banyak sekali sesi pengajaran yang akan dibawakan dan kita nak terus berkenalan dan perkenalkan cikgu yang akan mengajar sukan ini. Jom sama-sama kita saksikan profil guru ini. Itu dah seperti biasa, kita dah berkenalan dengan cikgu yang akan bersama-sama kita sepanjang program kemarin sukan pada kali ini dan sukan pingpong. Dan saya nak perkenalkan sekali lagi lah Cikgu Tio bersama kita. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Ya, Cikgu, saya nampak Cikgu pun dah tak sabar. Mungkin ada kemahiran yang akan kita pelajari pada segmen kali ini, Cikgu. Okey. Baik, untuk segmen ini, kita akan belajar dua kemahiran lagi. Yep. Iaitu kemahiran push dengan juga kemahiran smash. Okey, saya terangkan sedikit kenapa kita nak belajar kemahiran push. Okey. Okey. Kalau pihak lawan awak nak mengajar awak main untuk button spin. Okey. Dia akan serve dengan button spin. Bila kita menerima, kita gunakan push. Okey. Tapi bila kita push cuma dalam meja saja. Tapi kalau di aras tinggi, kamu tengok bola di jauh ke belakang, dia akan gunakan satu kemahiran chopping. Tapi untuk kali ini kita tak gunakan chopping sebab chopping itu aras tinggi. Okey. Tapi kemahiran dia sama saja, dia masih chop. Okey, ke bawah. Itu ialah bottom speed. Okey. Dan satu lagi kemahiran smash. Smash ialah bola yang tinggi. Okay. Bagaimana kita gelarkan bola yang tinggi? Setinggi macam itu? Boleh. Tapi kita tak akan panjat tinggi kan? Kita turun, dia jatuh, baru kita smash. Dan satu perkara yang penting ialah bila kita smash, bola itu berputar. Kita mesti ada kemahiran yang betul. Kalau tidak, kalau ketuk dia, bola itu akan jatuh, terbang ke tepi itu. Yep. Maka dua kemahiran ini, push dengan kemahiran smash yang saya akan tekankan. Dan pastinya kita pun tak sabar nak sama-sama belajar tentang kemahiran ini pada segmen kali ini. Jadi kita nak berterihat seketika. Terus kekal dengan kemahiran sukan Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Masih bersama kami di Kemahiran Sukan Didik TV KPM dan Cikgu Tio, kita nak teruskan pembelajaran. Tadi dah beritahu sikit pengenalan berkaitan dengan kemahiran push, forehand dan juga backhand dan kemahiran smash. Jadi Cikgu, silakan pengenalannya. Okey, terima kasih. Baik, sama seperti kemahiran lain, saya akan mulakan dengan posisi badan. Okey. Dalam, saya gunakan tangan kanan. Sekali lagi, kaki kanan saya berada di belakang. Okey. Dan jangan terlalu jauh sebab tak boleh gunakan kekuatan dia. Okey. Okay. Dah. Okey. Bengkokkan, bengkokkan. Basuh, kita chop. Kita gunakan push. Kita push. Kenapa apa beza dia push dengan chopping? Okay. Push bermaksud saya main di atas dalam meja. Okey. Yang kita dah belajar satu langkah push. Okey. Push. Push. Dan ingatkan bahawa bola bottom spin ini, bola dia lebih lambat. Okay. Awak jangan panik. Dia lambat datang, kita push. Okey. Tapi yang kemahiran dia, berapa sudut dia, kita punya raket tu terpulang kepada putaran dia. Yeah. Biasa dia tu. Kalau dia kurang putar, kita kena macam ni. Push. Okey. Ini dipanggil forehand. Okey. Bagaimana dengan backhand? Okey. Backhand. Okey, sama seperti kedudukan kaki tak? Pun sama cikgu kalau ya, ya. Okey. Okey, kedudukan kaki macam dah. Dah. Okey.
Masih ingat tak kita punya tangan depan tu? Ya. Push. Tapi kalau terlalu dekat, kita gunakan satu langkah balik. Depan. Satu langkah. Okey. Okay. Ini untuk push. Satu langkah balik, satu langkah depan. Kalau dekat, push macam itu. Katakan kalau bola yang jauh, kita boleh chopping. Itu cara defensif. Okey, chopping. Kalau belakang, chopping macam itu. Okey? Kita sambung dengan kemahiran push. Yep. Okey? Saya akan tunjukkan cara untuk buat forehand push. Satu langkah balik. Satu langkah balik. Maka seperti kemahiran lain, kita belajar secara tiga peringkat. Satu, awak rasa. Okey. Tangan push. Okey. Boleh? Saya tunjukkan forehand push balik. Forehand push balik. Forehand push balik. Okey. Bagaimana dengan backhand? Okey. Backhand sama seperti back. Push. Okey. Saya ulang. Okey. Stand saya. Push. Push. Kalau bola yang dekat, mungkin. Tadi saya sudah foul sebab saya sudah tertendang. Oh, tak boleh, cikgu. Meja sudah bergerak. Itu sudah foul. Okey? Okay. Berhati-hati. Okey? Balik. Backhand. Push. Okey? Boleh? Yakin? Boleh, cikgu. Kalau yakin, kita cuba dengan menggunakan banyak bola. Okey. Okey. Saya dah nampak warna jantung betul-betul. Jangan, tenang dulu. Okey. Okay, okay. Satu lagi, bottom spin dia sangat slow. Okey. Awak kena perlahan. Forehand push. Backhand push. Bagus tu. Okey. Kita buat praktikal, dah bersedia? Okey. Dah. Okey, satu, dua, mula. Forehand. Ha, cuba lagi. Forehand. Yes. Forehand. Yes. Forehand. Ha. Okey. Jangan chop terlalu cepat. Tunggu dia baru chop. Okay. Itulah saya kata main bottom spin kena sabar. Sabar. Ya, sabar. Okay. Sekali lagi forehand. Sabar ni. Yeah. Forehand. Yes. Forehand. Yes. Yeah, bagus tu. Sekarang backhand. Okey. Backhand. Yeah. Bagus. Ah, yes. Okey, sekarang saya campur. Okey. Satu forehand, satu backhand. Boleh juga. Mula. Satu forehand, backhand, forehand. Kombinasi backhand, forehand, backhand, forehand, backhand. Wah, mantap tu saya tengok. Mantap juga. Okey. Sekarang saya nak tambahkan kesukaran dia. Okey. Saya laju sedikit. Oh. Boleh, tarik nafas dulu. Okey, dah. Semangat, yuk. Semangat tu. Okey, dah. Okey. Satu. Dah. Okey. Ha, saya akan tengok stand betul. Ha, tangan. Okey, satu, dua, mula. Forehand. Backhand. Yes. Forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Oh, boleh, mantap. Saya tengok. Okey, bagus, bagus. Okey. Dengan push ini, dia senang sebab kita main kebanyakan di atas meja. Mm-hmm. Tapi kalau dia pergi jauh, contoh dia chopping. Okay. Ha, you nak cuba chopping? Chopping susah sikit. Bola kena pergi jauh. Tak apa, kita rasa saja. Boleh. Okey? Mm-hmm. Baik. Awak kena undur belakang sedikit. Okay. Contoh bola dia datang jauh. Okey. Datang jauh. Okey, sorry, out. Bola jauh. Ah. Oh. You kena chop. Okay. Itu ialah chopping. Ah, yes, yes. Okey. Hmm. Baik. Okey, rasa saja. Okey. Maka push kita main di atas meja. Kalau kita nak buat satu servis yang baik, ada tiga perkara kita sangat penting. Satu, posisi badan. Okey. Okey. Ah, posisi badan kita. Saya tengok banyak orang dua kaki serentak, sebenarnya tidak. Oh, tak boleh. Ah, tak boleh. Saya gunakan tangan kanan. Okay. Maka kaki kanan saya belakang sedikit. Okay. Belakang sikit. Sebab dan meja di sinilah juga. Ya, meja di sini, okey.
Sebab bila saya belakang sikit, baru saya boleh menggunakan kekuatan pinggang saya, bahu saya, pukulan buat. Yeah. Buat okay. Servis. Okey? Mm-hmm. Dah? Okey. Lepas tu, kaki kena bengkok kan? Kita tak boleh macam kayu saja macam tu. Okey? Okay. Dah? Kita kena melambung. Bola okay. Letak di atas tapak tangan. Melambung. Okey? Lepas tu kita buat servis. Okay. Servis di bawah. Okey, kita tengok top spin. Okey. Baik, top spin kalau saya lambung, saya kena pukul macam ni. Senang kan? Betul. Pukul macam itu. Pukul macam itu. Okey, saya lambung, pukul. Mm-hmm. Okey. Man. Bola kena pada bahagian tu, saya tarik pergi atas. Mm-hmm. Nah, ini servis yang sangat mudah. Tapi yang top spin kita tengok dalam satu perlawanan, jarang orang pakai macam ni. Betul. Sebab susah nak ambil point. Maka cikgu nak tambah sedikit. Okey. Okey. Maksud saya boleh tambah sedikit. Contoh dia, saya boleh gunakan contoh tangan saya. Tengok. Saya punya turun, saya menghayun ke atas. Menghayun ke atas. Saya bawa bola ke atas. Ataupun saya bola ke atas. Ini pun top spin. Tapi okay. Ada sedikit side lah. Side maksud dia putar ke atas tapi dia ada ke tepi, side spin. Kita okay. Panggil side spin. Mm-hmm. Maka kita tengok kebanyakan perlawanan, dia kena top spin tu dia macam ni, mm-hmm. ni. Ataupun dia kadang-kadang macam tu. Okay. Okay? Atau dia macam ni. Itu janji itu, kita sebagai kita punya opponent, kita kena tengok mata kita pandang betul-betul bila bola sentuh kepada raket ini, bat ini. Kalau dia naik atas, itu top spin. Kalau dia naik atas, top spin. Kalau dia turun ke bawah, itu ialah bottom spin. Kena berhati-hati. Yeah. Okay? Kita sambung dengan bat spin. Yeah. Okay? Bola kena ke bawah. Ke bawah, betul? Ya. Yeah. Mm-hmm. Raket kena ke bawah. Okay? Sama saja, posisi badan dia. Okay. Okay? Cara kita memegang raket. Okay? Kita kena push macam ini. Push macam ini. Push ke bawah. Okay? Okay? Push. Okay. Lepas itu saya nak tambah sedikit. Jangan pegang terlalu ketat sebab dia punya geseran kurang. Okey. Maka tiga jari ini kita boleh lepaskan sedikit supaya kita boleh gunakan kekuatan pergelangan tangan. Okey. Campur dengan bahu pinggang kita. Uh-huh. Maka kita boleh buat satu servis yang bagus. Okey, saya ulang. Okey. Satu, dua. Saya kena melambung. Okey. Okey. Satu lagi. Bola itu kita kena melambung, dia jatuh secara menegak, kita baru buat servis. Okey, saya nak tanya ni. Ya. Yeah. Okey, tengok tu. Kalau saya lambung, turun, apa dia spin? Top spin ke ataupun bottom spin? Bottom spin je. Bagus tu. Yeah. Bagus tu. Okey, tengok kali kedua. Okey, kalau saya naik macam tu? Ya, yeah, kalau naik top spin je. Bagus tu. Yeah. Ini murid yang bagus. Terima kasih. Yeah. Okey. Tadi kita mula dengan servis. Okey. Tapi yang opponent kita mesti pandai menerima ataupun receive tu. Okey. Kalau nak receive bola itu, pertama kita kena membaca dia top spin ke atau bottom spin. Servis okay. Yang dilakukan. Ya. Yeah. Okay. Kita tengok kalau dia top spin bermaksud bola datang macam tu. Maka kita bat kita kena block dia. Maksud saya kalau kita kena menghala macam ni. Okey. Boleh nampak okay. Sebab bola itu datang dia akan pulang macam ni. Okey. Sebab dia top spin. Mm-hmm. Kalau kita buka macam ni, bola dia akan pergi atas. Maka kita kena tutup sedikit. Kita tak boleh tutup terlalu banyak sebab bola itu akan jatuh ke bawah. Okey, betul. Maka berapa sudut dia? Kita kena terpulang kepada kekuatan bola putaran dia. Mm-hmm. Maka banyak latihan kita perlu. Baru betul. Kita akan menguasai kemahiran. Bagaimana dengan smash? Okay. Smash ialah bola yang tinggi.
saya selalu tengok pemain anak murid main. Dia nampak bola tinggi, dia suka. Maka bila dia dah kejar bola itu, dia ingat macam badminton. Dia ketuk macam itu. Okay. Kalau dia ketuk macam itu, bola itu akan jatuh. Kenapa? Okay. Sebab jangan lupa, bola itu selalu berputar. Yeah. Untuk smash, jangan tengok bola tinggi. Tinggi saja kita kena tunggu dia sampai turun kepada paras kita. Okay. Tak akan kita panjat pokok, kan? Betul. Okey, baik. Pergerakan ini sama juga. Pertama, stand dia. Okay. Dalam setiap masa kita dalam stand bersedia. Bila bola tinggi saja, okey. Pergerakan tangan kita. Okey. Sebab ini cuma kemahiran asas saja. Cikgu cadangkan tangan itu jangan ayunan terlalu besar. Okey. Kalau terlalu besar, timing dia susah kita adjust. Hmm. Letak di bahagian sini. Lepas tu, okey. Pergerakan badan dia mesti pergi ke depan. Pergerakan pergi ke depan. Okey. Okey. Ha, ya. Kita peralihkan tenaga dia daripada kaki kanan kepada kaki kiri. Bermaksud push. Tapi lepas kita smash, balik kepada kedudukan asal dia. Yeah. Kalau tidak, takkan sesekali smash orang semua mati. Yeah. Bersedia setiap masa. Boleh? Saya ulang. Push. Push, okey. Push. Kalau perlukan satu langkah, okey. Dah. Kalau smash bola tinggi, pergerakan tangan tu jangan ayunan terlalu besar. Okey. Letak tepi sini. Tarik macam ni. Okey. Peralihan, pertukaran daripada tenaga di kaki kanan kepada kaki kiri. Okey. Kita akan sambung dengan kemahiran smash. Kemahiran smash ini bukan senang. Betul. Ya, kenapa? Bila kita gunakan kemahiran smash? Bila bola datang dengan tinggi. Betul. Paras dia lebih kurang sama atau lebih tinggi daripada bahu. Okay. Bahu kita. Mm-hmm. Okey. Saya dah katakan kalau bola terlalu tinggi, jangan panjat. Tunggu dia turun. Okey. Mm. Saya buat satu demo, katakan saya gunakan. Okey. Saya buat slow motion. Ha, betul. Ya, okey. Ha, saya kena baik. Sikit. Tangan, ingatkan tangan. Push, okey. Sekali lagi. Ah, tengok dah. Okey. Okey. Satu point. Dua point. Dah. Ha. Okey, dah. Okey. Orang tua dua cukuplah. Baik, sekarang sampai giliran Hanif tu. Okey. Ah, dia memang suka tu. Okey, Hanif. Dah sedia? Di tangan macam ni saja. Ya, ya. Ingat ayunan tangan tu jangan besar. Sebab timing itu susah nak kawal. Okay. Siapa kita buat dua kali, pasu cikgu komen. Datang. Ha, nampak senang. Betul. Tak apa, tak apa. Cuba lagi. Oh, terlalu jauh tu. Betul. Tak apa. Habis. Jangan putus asa sebab nampak senang kalau bola itu berputar. Ha, kena kawal tutup dia. Sekali lagi. Aha, okey. Cikgu ingatkan bahawa tutup. Tutup. Okey, dah. Nampak senang. Okey. Ah, bagus. Cuba lagi. Tutup. Oh, bagus. Oh, tak bagus. Tak apa. Ya. Yeah. Yeah. Ah. Cuba saya nak betulkan bahawa cara memegang sudah salah. Oh, ya, cikgu. Ini sudah tiga jari. Geram lah tu. Tak apa. Okey. Semangat. Okey. Okey, stop. Dia. Satu. Bagus. Lagi. Bagus. Okey, saya tahu dah penat. Okey, kita teruskan dengan sparring partner saya. Kita sambung dengan kemahiran smash. Okey. Dah bersedia? Bola tinggi. Ya, bagus. Bola tinggi. Okey, ini perhatikan pergerakan tangan dia. Tangan dia. Ah, okey, sekali lagi. Dah. Concentration dia nampak bola, ikut bola, smash. Okey, dua kali lagi. Satu. Okey, saya rasa kemahiran ini bukan sangat sukar. Okey, yakin? Mantap, cikgu. Ya, masih. Okey, dan itu kemahiran yang ditunjukkan dan kita nak berteriak seketika. Terus kekal dengan kami di Kemahiran Sukan, Didik TV KPM.
KPM. Baik, kembali dengan kami di Kemahiran Sukan di TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Teo. Cikgu, sekarang ni mungkin ada satu lagi sesi penerangan kemahiran sukan yang Cikgu ingin teruskan. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk segmen ini, saya akan memperkenalkan iaitu multiple ball training. Okay. Iaitu latihan menggunakan banyak bola. Okey, saya berkongsi sedikit. Okey, mungkin awak risau tentang jaring ini. Sebenarnya jaring ini boleh digantikan dengan kain lentang. Sebab saya pernah gunakan kain untuk jahit. Maksud ikat di atas dinding. Kita tolakkan sedikit, boleh gantikan dengan jaring. Yep. Okey, apakah kebaikan latihan dengan multiple ball ini? Okay. Sebab saya dapat train. Sebab memang kita susah nak dapatkan jurulatih yang sangat bertauliah. Maka saya rasa yang latihan ini boleh boleh mengisikan kelemahan kita. Okey. Contoh deh saya. Kalau saya nak trainkan, latihkan anak murid saya dengan forehand dengan backhand. Okey. Saya boleh gunakan satu backhand. Yes, forehand, backhand. Dia akan mantap. Okey. Katakan dia ada kesalahan, kita boleh gerak. Okey. Kita betulkan dia, lepas tu kita sambung balik di sini. Okey. Katakan kita nak train dia forehand dua tempat. Satu, dua. Forehand. Bagus. Lagi. Lagi. Cepat. Lagi. Kita boleh trainkan, tambahkan kelajuan dia. Tengok. Laju. Lajukan lagi. Lajukan lagi. Kita boleh train. Sebab bola pingpong ini kelajuan dia. Memang kita tak ada masa untuk fikirkan. Kita kena rasa. Contoh dia. Contoh dia. Saya serve. Okey. Okey. Saya mulakan dia. Dia tahu push. Dia tahu push. Dia tahu push. Okey, saya boleh gunakan. Kalau tu saya nak main mengajak dia main top spin, contoh dia. Top spin. Okey. Ataupun yang baru kita belajar chop. Push. Push. Okey, bagus. Okey, push. Dan ataupun kemahiran smash. Yes. Pergerakan kaki dia. Okey. Sini. Sana. Ini dengan ini cara ini paling mudah saja. Cikgu-cikgu, saya mengharapkan saya memperkenalkan cara ini supaya bawalah majulah sukan di sekolah anda. Ini cara yang paling senang, multiple ball training. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Mungkin sebagai pengakhirannya untuk kemahiran sukan pingpong ini, sedikit rumusan daripada cikgu untuk proses pembelajaran kita, cikgu. Ya, terima kasih kepada Hanif. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Didik TV kerana memberikan peluang saya memperkenalkan sukan pingpong ini. Pingpong bukan satu sukan yang susah, tapi dia perlu banyak latihan supaya tangan kita dah mahir. Kita tak ada masa untuk membaca, tetapi bila tangan, bila kita dah biasa tu, kita dah nampak bola datang, kita dah boleh mengambil itu. Latihan itu sangat penting. Betul. Okey. Dan teruslah berlatih dan semoga bermanfaat kepada semua. Terus menonton kami di Kemahiran Sukan Didik TV. Bye bye. KPM.